はい、皆さんこんにちは。サラマチヤンスモア。このニュースから学ぶ日本語のコーナーでは、私、アマリエ・プトリ、レビ先生の代わりに NHK ニュースウェブ EG のウェブサイトから2022年7月6日のニュースをお届けしたいと思います。はい、jadi di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita, saya Amalia Putri menggantikan Dewi Sensei akan menyampaikan berita berbahasa Jepang tanggal 6 Juli 2022 dari website NHK News Web EC. このビデオでは4つ目のニュースをお伝えします。Dan di video kali ini akan saya sampaikan berita keempat dengan judul seperti berikut.米の値段が下がる。コンビニがブランドの米のおにぎりを売る。Harga beras turun. Minimarket menjual onigiri dari beras bermerek. Kita masuk ke paragraf yang pertama. 国によると、今年9月の米の値段は、去年5月より5.9% 下がりました。Jadi di sini menurut negara, harga beras pada bulan Mei tahun ini 5.9% lebih rendah daripada bulan Mei tahun lalu. 21ヶ月続けて下がっています。Dan di sini harga beras telah turun selama 21 bulan berturut-turut.新型コロナウイルスの問題で、店で食事をする人が少なくなったことなどが理由です。Di sini, hal ini antara lain disebabkan oleh masalah virus corona baru yang menyebabkan lebih sedikit orang yang makan di toko-toko. このため、コンビニなどは米を使った新しい商品を売ったりしています。Kemudian akibatnya toko-toko, maksudnya minimarket itu menjual produk baru yang terbuat dari beras. ローソンは7月から県などのブランドになっている米のおにぎりを売っています。Kemudian di sini ada Lawson, itu Lawson telah menjual onigiri yang terbuat dari prefektur dan merek beras lainnya sejak bulan Juli. Nedan wa hoka no onigiri to onaji gurai desu. Kemudian untuk mengenai harga, harganya itu hampir sama dengan merek dengan onigiri lainnya.ローソンはこれからの1年でコロナウイルスが広がる前に 15% 多くおにぎりが売れると考えていて皆さんにたくさん食べてほしいですと話しています。Kemudian Lawson di sini mengharapkan untuk menjual di sini ada 15% lebih banyak onigiri selama tahun depan daripadaSebelum virus corona menyebar. Dan Lawson di sini juga berkata, Minasan ni taksan tabete hoshii desu. Saya harap semua orang akan makan sebanyak mungkin nigirinya. Seperti itu. Kemudian untuk paragraf terakhir, Supa no oke wa kyonen kara Fukuro ni ireru kome wo 10% ooku shite Mae to onaji Nedan de utteimasu. Sejak tahun lalu, supermarket OK telah memasukkan 10% lebih banyak beras ke dalam karung Fukuro itu dan menjualnya dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Kotoshi 5 gatsu kara wa yasuku shita kome mo arimasu. Dan sejak Mei tahun ini, beberapa beras dijual dengan harga lebih murah.Seperti itu untuk berita kali ini. Hai, demikianlah
Tugas saya menyampaikan berita dari NHK News WBC untuk tanggal 6 Juli 2022 telah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. 2020年4月6日のニュースをすべてお伝えしましたので、これで失礼させていただきます。お役に立てば嬉しく思っています。それでは、さようなら。